Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Jumpa lagi dengan channel kami di HP yang selalu setia berbagi informasi seputar tanaman, cara tanam dan perawatannya. Pagi yang cerah ini kita akan memilih bibit mawar. Semuanya ini cantik-cantik. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda loncengnya. Semuanya kondisinya seger-seger. Pagi habis disiram, banyak pilihan warna sesuai selera, nanti bisa dipilih. Untuk bibit yang bagus yaitu bibit yang sehat, ini semuanya sehat-sehat. Warna pun cantik. Macam-macam warna di sini, tinggal pilih yang mana yang disuka. Sebagai contoh, ini adalah bibit mawar warna kombinasi. Coba kita sisihkan sebelah sini. Ini bibit mawar yang bagus, banyak sekali percabangan. Untuk memperbanyak cabang lagi, nanti kita bisa potong yang paling tinggi biar nanti tumbuhnya panjangnya merata. Akar juga sudah tembus, keluar polybag. Ini ada dua contoh bibit mawar, kondisinya sehat dan bagus semuanya. Tinggal kita pilih mana yang disuka. Utamakan yang banyak percabangan, jadi nanti cepat rimbun bila mana dipindah ke dalam pot dan media yang baru. Kondisi bibit segar. Ini juga contoh lagi yang sebelah kiri layar. Ini cuman satu batang. Yang sebelah kanan ini sudah banyak cabang, jadi cuma referensi saja. Pilih yang banyak cabang biar cepat rimbun. Semuanya bagus, tapi untuk cepat rimbun kita pilih yang banyak cabangnya. Ini banyak pilihan sekali. Banyak warna, semuanya bagus, cantik-cantik. Silakan pilih sesuai selera. Demikian kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.